بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والتين أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd kalau muslim ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah setelah puji bagi Allah memudahkan kembali bagi kita dan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk kiranya menambah keimanan, memperbaharui iman kita di hati dan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk menyiapkan bekal-bekal kita Bekal-bekal kita untuk menuju kepadanya. Allah masih berikan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Mungkin engkau merasa hidupmu sulit dari satu sisi. Engkau merasa begitu banyak masalah yang terus berdatangan kepadamu. Engkau merasa hidupmu begitu sempit, berat, ujian yang datang bertubi-tubi. kau merasakan hal itu? Yang kau merasa tidak mampu, tidak sanggup untuk melaluinya. Wahai saudaraku, berhenti saja, lah. Berhenti untuk engkau menghala nafasmu. Berhenti kiranya untuk engkau kembali bersandar, bergantung Allah somat Allah lah tempat kita bergantung dan engkau tidak akan mampu engkau tidak akan mampu jika tidak engkau sertakan Allah bersama ingat satu ayat yang jelas Allah katakan pesan cinta yang luar biasa yang kiranya bisa membuat hati kita menjadi tenang yang kiranya bisa membuat kita menjadi optimis, semangat kembali setelah bertubi-tubinya masalah demi masalah, musibah yang tak kunjung rasanya absen untuk hadir menghiasi kehidupan kita. Allah katakan apa? La yukallikullahu nafsan illa wus'aha sungguhnya Allah tidak akan membebani suatu kaum, suatu orang seorang hamba. Jadi Allah tahu dia mampu pada asalnya. Dia mampu. Hanya saja terkadang kita tidak sabar dengan ujian itu. Bukankah jelas ya? Allah tidaklah menurunkan, tidaklah memberi kita, memberikan kita ujian. Melainkan tak lain tak bukan. Untuk apa? Ia berluakum ayyukum ahsanu amanah. Allah punya banyak hamba. Allah punya banyak orang-orang yang kiranya jauh lebih baik dari kita. Dan yang membedakan kita, apakah kita lebih baik atau tidak. Itu hamba-hamba pilihan Allah. Tak lain, tak bukan. Kenapa? Liya beluakum ayyukum ahsanu Allah berikan kepada dia ujian demi ujian, musibah demi musibah, perkara-perkara yang menguji keimanan kita, perkara-perkara yang membuat kita ragu untuk berhusnuzon kepada Allah, yang mungkin membuat kita berpikir Allah tidak adil. Kita merasa, kenapa bisa? Aku yang kiranya sehari-hari menjalankan perintahMu ya Allah, menjaga sholat yang lima waktu, berbuat baik kepada sesama, menjauhi larangan demi larangan, menahan diri dari perkara-perkara yang kiranya disenangi oleh nafsu. Tapi bagaimana mungkin aku mengalami hidup yang jauh lebih sulit? lebih berat dibandingkan dengan si Pulan. Teman yang aku tahu bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Jauh dari kata ketaatan pada Allah. Tak pernah terlihat kecuali hanya setahun dua kali ketika Idul Fitri dan Idul Adha mengerjakan sholat di masjid. Yang selalu, ku tahu dia selalu melakukan berbagai macam maksiat. Dari mabuk-mabukan, main perempuan, main judi, dan lain sebagainya dari perkara-perkara buruk. Tapi kenapa hidupnya terasa kayaknya lebih mudah? Dia lebih senang. Dia punya harta yang berlimpah, rumah yang mewah, gaji yang mungkin hitungan yang elastik. Kenapa? pertanyaan demi pertanyaan yang bergelut di gejolak hati kita. Ya, itu dia bagian dari dia berdua Allah ingin melihat ayat kau, hamba Allah ingin melihat apakah engkau termasuk orang yang pantas. Orang yang cocok. Orang yang memang Allah inginkan Dinaikkan derajatnya, ya. Kita tahu kalau dalam perkara dunia, dalam masalah pendidikan, seorang itu dia akan naik tingkatan demi tingkatan, ketika kapan? Ketika dia setelah selesai melakukan ujiannya, evaluasi dari apa yang telah dia pelajari, dia akan naik ketika gurunya tahu oh, dia betul-betul menguasai. Pelajarannya, dia mampu, dia bisa menjawab, dia bisa mengerjakan Tapi ketika dia tidak mampu, tidak bisa mengerjakannya, dia jawab dengan jawaban yang salah Akhirnya apa? Ya, tidak naik derajat, tidak naik tingkatan kelasnya Dan kita tahu, ujian itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan uh, tingkatan dari keimanan seseorang Semakin tinggi, semakin berat. semakin tinggi pula derajat yang akan diberikan. Nah, kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah, -setelah beberapa jeda berikut. <Syukur> Ya baik, kaum sembilan yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali dalam acara kita di Noaminsah. Yang tadi kita telah membahas ya, tentang hati kita yang mungkin merasa Allah itu tidak adil. Kenapa? Karena kita merasa kita selalu dalam ketaatan. Kita selalu dalam, kita selalu dalam uh, berbuat lusa untuk senantiasa melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi kita merasa hidup kita lebih sulit, begitu sempit musibah ujian yang datang bertubi-tubi. Sedangkan si kulan, tetangga atau teman kita, kita rasa dia tidak lebih baik dari kita dalam artian zohirnya. Kita selalu melihat dia dengan segala macam perbuatan maksiat. Jauh dari kata ketaatan. Sehingga kita merasa Allah tidak ada. Dia diberikan kemewahan, kesenangan, kemudahan. Sedangkan kita sebaliknya. Wahai, Saudaraku yang dimuliakan Allah, bukan itu tolak ukur apakah Allah itu adil atau tidaknya. Bukan itu yang menjadi tolak ukur apakah Allah sayang atau tidaknya. Bukan, bukan dari segi harta. Bukan berarti orang yang dia diberikan segala macam dari kenikmatan dunia, harta, jabatan, status sosial atau dia punya banyak uh, bawahan maka dia berarti diberikan kesenangan oleh Allah. Bagaimana dalam surah Al-Fajr ya? Allah katakan apa dalam surah Al-Fajr itu? Allah katakan manusia itu ketika dia diberikan kelapangan, kemudahan, kesenangan dia mengatakan Allah memuliakanku. Tapi ketika dia diberikan kesulitan, kesempitan ujian dia mengatakan Allah menghinakan kalla Allah bilang kalla tidak bukan itu bukan itu yang menjadi tolak ukurnya apakah engkau dimuliakan atau juga dihinakan tidak kalaulah kalaulah ya yeah. dunia itu dan seisinya seandainya itu berharga di sisi Allah apa yang terjadi maka tidak akan Allah berikan sedikit pun kepada orang-orang di luar Islam. Kepada orang-orang yang pajir, tidak akan Allah berikan. Tidak akan Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada Korun, tidak. Seandainya memang dunia itu berharga di sisi Allah maka tidak Allah akan berikan kepada mereka. Kenapa? Mereka jauh dari kata ketaatan. Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya. Taat orang yang soleh. Hamba-hamba Allah. Tapi kita lihat bagaimana? Nyatanya, faktanya kita lihat di lapangan gimana? Kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang senantiasa keningnya berada di tanah, berada di bawah untuk Menguliakan atau sujud kepada Allah Kita lihat Orang-orang yang dikatakan Dia adalah kekasih-kekasih Allah Dia adalah orang-orang yang paling mulia Orang-orang yang paling luar biasa Dalam hal keikhlasan beribadah kepada Allah Bagaimana hidup mereka Hidup mereka penuh Dengan segala macam ujian Kesempitan Kesulitan Berbagai macam Kita bisa lihat historinya di dalam sejarah sejarah orang-orang terdahulu kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beliau adalah orang yang paling Allah cintai Allah tulis di dalam Al-Quran jelas laqad kana fi Rasulillah Allah katakan itu artinya apa tidak ada yang mengimbangi Nabi dalam perkara ahlaknya budi pekertinya perkara bagaimana dia betul-betul bersihnya hatinya untuk menghambakan diri kepada Allah. Seharusnya, kalaulah memang tolak ukurnya adalah perkara ini, maka akan kita dapati Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling senang, bahagia, paling kaya, yang memiliki dunia dan seisinya. Itu yang akan terjadi. Tapi bagaimana? Aisyah mengatakan, istrinya Rasulullah, ada masa, waktu, 40 hari, rumah Rasulullah, dapur Rasulullah tidak tidak mengepul asap. Artinya apa? Rasulullah nggak masak. Kenapa nggak masak? Bukan seperti kita sekarang. Nggak masak, bisa beli, pesan. itu. Enggak. Memang nggak ada sesuatu yang dia miliki untuk dia masak. Kalau Allah tidak maka Umar bin Khattab itu tidak meneteskan air mata ketika dia mendapati Rasulullah tidur dia di tempat uh, pengasingannya ketika Rasulullah mengilak uh, istri-istrinya menjauhi istri-istrinya Umar datang dia melihat Rasulullah sedang berbaring tidur kemudian dia meneteskan air mata dia katakan apa kepada Rasulullah Ya Rasulullah, aku telah menjumpai kisah rajanya Persia. Aku sudah menjumpai kaisar, raja-raja dunia. Aku lihat mereka dengan segala macam kemewahannya, kesenangannya. Lalu bagaimana denganmu ya Rasulullah? Engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah rajanya kami. Namun keadaanmu seperti ini, Kenapa? Karena Umar melihat Rasulullah dengan luar biasa kesederhanaannya, bahkan dia tidur di atas pelepah, pelepah kurma yang itu membirat di, di wajahnya, panah berbekas di wajahnya. Maka Rasulullah duduk dan dia tersenyum. Dia katakan kepada Umar, pengajaran yang luar biasa buat Umar. Dia katakan, mali apalah artinya dunia bagiku? perkataan yang luar biasa yang diingat benar oleh Umar bin Khattab dia katakan apalah artinya Umar dunia ini bagiku tidak ada artinya untuk mereka ya mereka untuk mereka adalah dunia dan untuk kita adalah akhirat yang jauh tidak ada apa-apanya dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya Kau mesti yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa sudah berikut ini Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga dalam acara Nuk Minsah kita membahas tentang doa, tentang dunia yang begitu luar biasanya menggoda tapi kita harus ingat bukan itu tolak ukur apakah Allah mencintaimu atau menghinakan tidak sebagaimana ayat tadi dan sebagaimana Rasulullah mengatakan anna dunya al akhirah coba lihat bagaimana pengajaran yang luar biasa dan Rasulullah pernah suatu saat, suatu hari berjalan dengan para sahabatnya. Berjalan yang kiranya dia melewati suatu tempat, di sana ada bangkai kambing yang cacat, buta mata yang sebelah. Bangkai. Ya. Kemudian dia panggil sahabat-sahabat, coba lihat ini. Adakah di antara kalian yang mau membayarnya dengan satu dinar? Ya, nah, para sahabat kumpulkan, ditanya ada nggak kalian yang mau bayar ini? Ya Rasulullah, jangankan untuk dibayar, dikasih gratis aja kami nggak mau, gitu ya. Ini sudahlah bangkai, cacat pula. Itulah para sahabat katakan. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, seharusnya seperti itulah kalian. Dalam menyikapi dunia Kenapa? Karena dunia gak lebih berharga dari Bangkainya kambing yang cacat, dunia hanya sekedar di genggaman tangan kita dan bukan di hati kita. Jangan jadikan dunia itu menguasai hati, sehingga kita tidak pernah merasa bersyukur, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita perlu tahu, sekali lagi, kita uh, tekankan dalam diri kita bahwasanya. senangnya Allah, nikmatnya Allah, atau juga cinta dan bencinya Allah tidak diukur dengan harta yang kita miliki. Bukan berarti orang yang kaya raya, dia menjadi orang yang paling Allah cintai, Allah sayangi, yang Allah berikan segala sesuatunya. Dan orang yang paling miskin, dia adalah orang yang Allah benci. Tidak. Bukan itu. Bahkan kita khawatir. Kalaulah seseorang itu yang dia zohirnya, kita lihat dia orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah. Jauh dia selalu melakukan maksiat, keburukan, kejelekan, apapun dia kerjakan, tapi dia mendapatkan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, harta yang berlimpah. Bisa jadi itu adalah bagian dari istidraj. Istidraj, gampangnya kita menilainya kapan? Kalau kita merasa kita selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa yang itu luar biasa dan jauh dari kata menjaga ketaatan kepada Allah, salat, puasa, zikir, bersodakoh, dan lain sebagainya, yang mana harta yang kita miliki itu terus-terus menghalangi kita dari kebaikan yang dia sayang kalau untuk mengeluarkannya untuk pigi, untuk bersodakoh gitu ya memberikan anak yatim atau untuk pergi umroh dan haji dia sayang mengeluarkan itu tapi dia nggak sayang ketika harus memberikan sumbangan ini untuk keyboard misalnya untuk pesta-pesta untuk minum-minuman untuk bayari wanita dan lain sebagainya dia nggak sayang kalau untuk keburukan tapi dia sangat perhitungan ketika untuk kebaikan itu dia itu dia di antara tanda hartanya tadi tidak berkah. Udah oh, terus merasa kekurangan dan kekurangan. Gak pernah puas dia. Padahal, tahukah kita? Harta itu cuma tiga. Hakikat dari harta itu adanya hanya ada tiga. Apa itu? Yakulul abdi. Yakulul, yakulul abdu. Mali, mali. Kata Rasulullah Wasallam. Fa'itna malahu minal malihi salasun. Rasulullah katakan, manusia itu mengatakan hartaku, hartaku. Bahkan dia nggak tahu sesungguhnya hartanya itu hanya tiga. Rasulullah katakan, ma agala Apa yang dia makan itu akan hilang, Kansirna, sirna, akan jadi kotoran. Seenak apapun makanan itu, semahal apapun dia beli, itu akan hilang rasanya ketika sudah lewat dari tenggorokannya dan akan menjadi kotoran. Wama la bisa. Fa'ablah apa yang dia pakai baik itu bajunya topinya pakaiannya apa namanya sandalnya sepatunya celananya tas apapun -apa itu termasuk kendaraan pak dia akan usang dia akan rusak dia akan hancur dan yang ketiga wama apa hatana dan apa yang dia berikan apa yang dia sodokkan, apa yang dia impakan, ini dia, inilah sejatinya adalah apa yang kekal yang dia kumpulkan. Untuk apa? Untuk dibawa mati. Jadi istilah harta itu nggak dibawa mati, itu nggak sebenarnya benar ya. Bisa harta itu kita bawa mati dengan cara apa? Ini dia, akal, akal itu berikan, impakan untuk segala macam kebaikan berikan. Jangan perhitungan, jangan penambahnya takut-takut untuk memberikannya. Padahal itulah sejatinya harta yang kita kita miliki. Rasulullah melanjutkan hadis ini: Wamas, wamasiy wazalik. Tidak ada selain itu. Illah kecuali apa? Jahab. Pergi darinya, hilang darinya. how atau dia tinggalkan untuk orang-orang yang mewarisinya. Jadi kalau selain dari tiga ini tadi, itu kalau lah nggak hilang, setelah dia mati hilang, gitu, diambil orang, atau ya diwarisi oleh orang-orang yang dia tinggalkan. Artinya, yang sejatinya itu apa? Yang dia berikan. Kalau muslimin yang dia berikan Allah Subhanahu Wa Taala. ini ya, semoga kiranya bisa menjadi hal yang uh, menetralkan rasa iri hasad hati yang ada di hati kita ketika melihat orang yang dia jauh dari ketaatan tapi malah senantiasa berbuat Uh, kemaksiatan tapi dia malah menjadi orang yang kaya memiliki kelebihan dan lain sebagainya maka jangan iri kepada orang-orang seperti itu karena bisa jadi apa okay, yang kau saat ini dapatkan itu yang terbaik untuk mudah yang bermanfaat kita tutup dengan doa kebaratan majlis subhanallah wa bihamdik sadallah ilahi lantah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh